soalan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, apakah benar haram hukumnya bersalam selepas solat? Allah. Benda-benda gini hari-hari. Bersalam ni, berjabat salam. Tak usah pergi lagi lah yang selepas mayang. Berjabat salam. Aku holo, mu holo. Pegang tangan, berjabat salam. Memang ni, jabat salam, hukumnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu lahumā mā lam yatafarraqā aw kamā qāla." Ada beberapa hadis yang berlainan lafaz tapi satu makna saja. Tidak ada dua orang Islam yang bertemu keduanya lalu berjabat salam, melainkan Allah akan ampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Karena itulah ijma' ulama, bersalam ini sunat. Dapat pahala. Dan ada tambah lagi, ghafarallahu lahu. Allah ampunkan dosa keduanya. Tidak ada ulama kata bersalam tidak boleh. Yang jadi masalah ni duduk balah bersalam lepas mayang. Pasal apa jadi berbalah? Pasal dalam hadis Nabi tak kata di mana. Nabi kata ma min muslimaini saja. Tidak ada daripada dua orang Islam yaltaqiyani, yang mereka dua orang ini bertemu, berjumpa. Nabi tak kata berjumpa di mana-mana. Maka asal bersalam itu adalah sunnah dan sunat, dapat keampunan dosa. Yang jadi masalah lepas sembahyang. Apakah hukum? Dulu tak jadi masalah, sekarang sudah jadi masalah. Lepas sembahyang ni daripada dulu ni, kita beranak kecil tu orang bersalam dah lepas sembahyang. Tapi sejak Facebook dengan YouTube ni, jadi ada beberapa ulama mujtahid baru ni, haram pula bersalam lepas sembahyang. Jadi kita nak pakai macam mana ni? Ginilah, macam tadilah Ustaz Abdul Somad kata, kalau kereta rosak, pergi kepada ahli dia yang pandai baiki kereta. Maka bila ada berlaku masalah agama, kita balik pada ulama-ulama. Itulah yang terbaik. Ulama yang besar-besar lah. Apa kata mereka? Di antaranya daripada suatu hadis riwayat Qatadah. Qatadah berkata, "Qultu li Anas, akanatil musafahah fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Anas, adakah berlaku berjabat tangan ni, berjabat salam pada masa zaman sahabat-sahabat Nabi dulu? Zaman sahabat Nabi ni ada dah jabat-jabat salam ni, bersalaman ni, musafahah. Qala Anas, "Na'am." Ini hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik kata, "Ya, berlakulah. Memang zaman kami, zaman sahabat, kami selalu bersalam." Jadi kalau orang yang cerdik, dia sudah dapat jawapan. Sama ada sebelum salam, sebelum sembahyang atau lepas sembahyang, memang boleh, tak ada masalah. Sebab tidak ada disertakan barang siapa bersalam lepas sembahyang masuk neraka. Itu lain. Ini umum saja. Cukup dengan satu dalil. Dua dalil tadi. Saya dah bagi dua dalil. Satu hadis, Nabi kata tidak ada dua orang Islam berjumpa lalu berjawab salam, Allah ampun dosa keduanya. Nampak? Okey, boleh tak bersalam? Boleh. Dipuji syarak, diperintah syarak. Allah janjikan dengan hapuskan dosa. Yang kedua pula, aku tanya Anas, iaitu sahabat Nabi. Masa zaman sahabat itu mereka bersalam ke tidak? Naam, ya, mereka bersalam. Kalau kita orang cerdik, dengan dua dalil ini sudah memadai. Betul tak dia? Sudah cukup. Batu kata pepatah Arab, "Az-zakiyu yudriku zakiyu walau bi kalimatin wahid." Orang yang cerdik dengan satu kalimah saja dia sudah faham. "Wala yudriku zabi walau tuliyat alaihi Taurat wal Injil." Dan orang bodoh itu dia tidak akan faham walaupun kita baca khatam kitab Taurat dan Injil depan dia, tetap tidak akan faham. Baik, kata ulama. Siapa yang berkata? Antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dia kata, "Wal mukhtar ayyuqala." Dan yang dipilih itu,
Perkataan yang dipilih itu pada masalah boleh atau tidak bersalam selepas mayat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bersalam. Nah, ataupun selepas wirid dan solat, dia nak pergi, dia bersalam. Kalau orang berwirid, orang nak salam. Nah, kalau orang nak pergi awal, belum berwirid, dia salam dengan orang. Kalau orang yang berwirid, sama-sama berwirid, mereka tak salam lagi. Salam semayang je dulu. Habis berwirid, berdoa, baru bersalam. Maka katalah Imam Nawawi, wal muhtar an yuqala. Dan yang dipilih. Kalau kita nak, mana satu betul ni? Ada kata boleh salam, ada kata tak boleh salam. Yang dipilih, perkataan yang dipilih, insafaha man kana ma'ahu qabla solah fa mubarak. Jikalau kita bersalam dengan orang yang kita telah berjumpa sebelum semayang tadi. Sebelum semayang kita jumpa dah. Lepas salam semayang kita bersalam pula. Fa mubarak, maka hukumnya harus, bukan haram. Ini tidak haram, semua haram. Kalau semua haram senang. Mak rempit boleh jadi mufti. Tak payah pergi Morocco. Soalan pertama, haram. Soalan kedua, haram. Soalan ketiga, empat, lima, haram, 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 haram. Semua haram. Betul tak? Jadi kalau dia bersalam selepas semayang, padahal tadi sudah bertemu, maka hukumnya mubah. Hukumnya harus. Nampak? Wa in safaha man lam yakun ma'ahu qablaha fa mustahabbah. Dan jikalau dia bersalam dengan orang yang dia belum jumpa sebelum semayang, maka bersalam itu jadi sunat. Nampak? Li annal musafaha indal liqa ialah sunnatun bil ijma'. Ini Imam Nawawi kata, kerana bersalam masa bertemu memang sepakat ijma' mengatakan itu sunnah. Kerana ada sebut dalam hadis yaltaqiyani, yang jadi masalah khilaf lepas semayang. Okey. Allahu rabbi. Soalan yang kedua. Yang haram tu ada ustaz. Yang haram saya pun tak pernah buatlah, tapi memang haram. Dalam semayang sana. Nampak? Sebab Nabi ada sebut bila kita semayang dan ada orang yang nak melintas depan kita, hendaklah kamu tahan. Kan? Tahan. Jadi bila kita tahan, dia pun Allah maksudnya. Itu haram tak? Jangan buat kan?